Muslim Tambora itu ada tiga suku. Dari muslimnya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas gitu. Siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang-orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu loh warga baru. Oh iya, halo gitu. Hanya itu aja. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah, ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isunya udah ngeri sebenarnya saya dengar, karena ada yang memberikan informasi bahwa Kampung Bali akan diserang, pura akan dibongkar. Ini dulunya tempat sembahyang atau bahasa Balinya itu tempat pemelastian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar, tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu, biasanya ya kita yang Hindu ke Hindu, yang Muslim ke Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim, Kristen, dan lainnya. Semenjak ada sekolah kepemimpinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan kader damainya juga, untuk mediasi pencegahan konflik. Baru kita tahu adatnya orang Bima itu seperti ini, baru saya tahu yang namanya rimpu, gambus, dan lain sebagainya kan. Taunya baru di sini sekarang. Buka puasa bersama dengan berbagai macam agama gitu ya, nggak pernah. Kemarin kan sempet tawa lepas, pecah, nggak ada beban, nggak ada rasa canggung lagi, plong banget. Itu baru pertama walaupun spontan asik memang.